Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Bersama. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips ataupun tutorial bagaimana caranya kita mendaftar pembelajaran ataupun pelatihan pembatik 2021, yang mana pembatik ini sudah berapa kali melakukan pelatihan-pelatihan kemarin, tahun kemarin 2020 dan sudah banyak, dan ada level-levelnya juga. Dan tahun 2021 ini juga sudah banyak yang ikut. Nah, bagaimana dan apa pembatik itu? Di sini sudah dijelaskan. Buka saja webnya pembatik atau ketik saja di Word pembatik, maka akan keluar. Ketik saja pembatik, maka akan keluar. Apa itu pembatik? Sudah jelas di sini disampaikan, pembatik kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK untuk meningkatkan kompetensi TIK guru yang mengacu guru UNESCO, yang mana ada 4 e-leveling. Apa manfaatnya kalau kita mengikuti pembatik ini? Di sini tertulis sudah jelas, meningkatkan kompetensi, mendapatkan sertifikat pasti, berkesempatan menjadi duta rumah belajar. Dan ini tahapan atau pelaksanaannya. Di sini sudah diterangkan sangat jelas dan sangat gamblang. Nah, bagaimana kita cara daftarnya? Kita tutup dulu, kita langsung buka browser seperti biasa, Google Chrome, dan kita ketik saja di sini pembatik. Oke. Okay. Setelah kita ketik, kita pilih saja di sini pembatik. Nah, di sini ada pembatik 2001, kita klik saja pembatik 2001. Setelah pembatik 2001 kita klik, kita langsung kita arahkan ke BIMTEK April Juli di level 1 dulu bagi yang belum pernah mengikuti pembatik sama sekali. Dan langsung kita klik daftar. Kita tunggu sebentar. Kita cek. Nah, di sini bahwasannya pembatik level 1 ini banyak gelombang. Gelombang 1 sudah terpenuhi kuotanya. Gelombang 2 juga, gelombang 3 juga. Yang mana tanggal pendaftaran, tanggal pelaksanaan, tanggal ujian sudah jelas. Gelombang 5 dan gelombang 6 dan seterusnya. Kita cek mana yang gelombang yang masih memenuhi atau belum terpenuhi kuotanya. Nah, ternyata ada gelombang terakhir, gelombang 18, sisa kuota 232 peserta lagi. Nah, kita langsung klik saja daftar. Oke. Kita diarahkan peserta terdaftar baru 1700, yang mana itu 2000. Oke, sekarang kita ada belum, pastikan kita belum pernah mengikuti. Satu level 1 kuota 2000. Oke, silakan masuk untuk dapat mengikuti pelajaran. Belum memiliki akun, silakan daftar di sini. Oke. Kalau kita sebagai guru di sini dan non guru sudah jelas di sini. Di sini saya contohkan sebagai guru. Kita isi dulu data-data lengkap ini. Oke. Seperti biasa email yang akan kita masukkan. Oke. Data sandi yang kita buat bebas. Kata sandi untuk kita sendiri. Kemudian nama lengkap. Oke. Jenis kelamin, nick. Kita copy saja. Oke. Nomor telepon, oke. Provinsi Sumatera Selatan, Ogan Komering Ulu Timur. Oke, alamat. Ya. Oke. Kemudian nomor NIP kosong saja, tidak ada kosong. NPTK juga tidak ada kosong. Tidak ada. Tipe guru kita buat saja di sini. Saya kebetulan guru TKJ. Kita buat tergantung gurunya masing-masing, sekolah kita, provinsi kita. Oke. Kita cek alamat sekolah dan golongan non. Oke. Jenjang. Oke. Jenjang sekolah SMK Oku Timur. Nomor telepon no.
kemudian kita rubis. Setelah diisi semua data-data ini, pastikan sudah oke datanya dari awal, kemudian kita langsung submit. Error. Nah, kalau error ini kita cek dulu yang mana belum terisi. Ternyata tanggal lahir, kita isi saja tanggal lahirnya. Oke, kita isi sini. Oke. Oke. Setelah diisi, kita submit kembali. Oke, sudah terdaftar, kita sudah mendaftar maksudnya. Nah, nanti kalau setelah sudah mendaftar ini kita diterima ataupun tidak, nanti ada konfirmasi di email kita. Kalau dia ada konfirmasi, berarti kita diterima dan akan mengikuti pelatihan tersebut. Tetapi kalau tidak ada konfirmasi dari pihak panitia ataupun masuk ke dalam email kita, maka kita tidak diterima. Dan ternyata kemarin juga saya sudah sempat daftar karena tidak diterima kan, jadi tidak ada konfirmasi. Nah, di sini saya tunggukan, apabila ada konfirmasi berarti kita diterima. Ini tahapan-tahapannya: registrasi akun, login, daftar pelatihan, dan tunggu konfirmasi. Setelah ada konfirmasi, kita terdaftar. Kita cek sekali lagi. Oke, kita cek sekali lagi. Level 1. Kemudian lepas daftar, kita cek apakah kita sudah dianggap sudah mendaftar ataupun belum, karena terdeteksi data nomor NIK KTP kita. Oke, di sini kita tes kembali daftar. Oke, daftar untuk materi. Tadi ternyata kita baru buat akun karena belum ada akun sama sekali. Sekarang kita mendaftar, belum punya sertifikat. Oke, kita saya daftar unduh materi terlebih dahulu. Jangan lupa kita unduh. Setelah kita unduh, kita daftar. Oke, sudah terdaftar kita. Diterima sebagai peserta, ujian akan dilakukan 17 Mei. Dokumen status pendaftaran diterima. Ujian akan dilaksanakan 17 Mei di sini. Oke. Oke. Di sini kita cek materinya. Kita tunggu mungkin loading. Oke, cukup mudah cara daftar menjadi peserta pembatik. Hanya kita menyiapkan data-data kita dan kita mendaftar, ataupun kalau kita belum pernah mendaftar, kita buat akun terlebih dahulu. Setelah buat akun, kita daftar. Kalau ada konfirmasi dari pihak dari panitia atau pembatik ke email kita, berarti kita terdaftar dan kita tinggal mengikuti ujian ataupun pelaksanaan pelatihan tersebut. Mungkin cukup itu untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kemungkinan ya, kalau ada lagi pelatihan-pelatihan seperti pembatik tahap selanjutnya, level-level selanjutnya, kita ikuti karena sangat bermanfaat sekali bagi kita, baik guru non-guru, banyak ilmunya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam pengucapan saya masih banyak yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.